Diorang kan tak ngam antara Yahudi dengan Kristian. Yahudi dia ada kitab dia Taurat, Kristian ada kitab Injil. Bila Injil turun, automatik Taurat tak relevan. Jadi Yahudi bengang lah, mana boleh Taurat tetap relevan. Orang Injil kata, mana boleh Injil lah relevan. Bila dia gaduh gitu, berperang Yahudi dengan Kristian. A'udzubillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma alimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman wa 'amalan mutaqabbalan warzuqna rizqan halalan katsiran wasi'an ya arhamar rahimin. Allahumma inna qad istawda'nak bima 'allamtanahu fardhuhu ilayna inda hajatina ilayhi wa la tunsina ya rabbal 'alamin. Allahumma akhrijna min dhulumatil jahli wa akrimna bi nuril 'ilmi wa ahsin akhlaqana bi nuril hilmi. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam amma ba'du. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam, inna lillahi 99 isman man ahsaha dakhala al-jannah. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam, sesungguhnya bagi Allah subhanahu wa ta'ala itu ada 99 nama. Man ahsaha dakhala al-jannah, barang siapa yang membilangnya dimasukkan ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala insya-Allah. Amin. Muslimin yang dirahmati Allah sekalian, sambungan kita pada malam ini daripada kitab Riyadhus Salihin, babun fil amri bil muhafazati ala sunnah, bab menyatakan kita disuruh untuk menjaga sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi pada pertemuan yang sebelum PKP ni dah banyak dah kita cerita pasal hadis tentang bab ini. Jadi pada malam ni ana sambung terus hadis yang ke-10 daripada bab ini. Ali bin Abbas radhiyallahu taala anhuma qala qama fina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi mau'izatin faqala يا أيها الناس إنكم محشورون إلى الله تعالى حفاة عراة غرلا كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين ألا وإن أول خلائك يكسى يوم القيامة إبراهيم عليه السلام ألا وإنه سيجاء برجال من أمتي فيؤخذ بهم ذات الشمال فأقول يا ربي أصحابي فيقال إنك لا تدري ما أحدث بعدك فأقول كما قال العبد الصالح وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم إلى قوله تعالى العزيز الحكيم فيقال لي إنهم لم يزالوا مرتدين على أعقابهم منذ فارقتهم muttafaqun alaihi. Daripada Sayyiduna Abdullah bin Abbas hibrul ummah radhiyallahu ta'ala anhuma, beliau berkata, satu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdiri di kalangan kami dan Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan peringatan. Maka kata Nabi, ya ayuhan nas, wahai manusia, innakum mahsyuruna ila Allah taala, sesungguhnya kamu, kita semua ni nanti akan dihimpunkan untuk bertemu Allah Subhanahu wa taala di padang mahsyar. Dalam keadaan apa? Hufatan. Hufatan dengan mana tidak berselipar, tidak berkasut, kaki ayam. Uratan, dalam keadaan telanjang bogil. Ghurlan, dalam keadaan tidak berkhatan. Maknanya kita akan dibangkitkan di padang mahsyar macam mana rupa kita lahir-lahir pada perut mak kita. Cuma masa kita lahir tu kita baby, tapi dekat padang mahsyar kita dah dewasa.
Tapi rupanya macam mana? Telanjang bulat, tak berselipa, tak berkhatan. Allah Ta'ala berfirman, kama badakna awal khalqin nu'iduh. Sebagaimana awal-awal ciptaan kami terhadap kamu, begitulah kami akan kembalikan kamu. Ya, macam mana Allah mula-mula jadikan kita dulu, begitulah juga kita akan dibangkitkan di padang mahsyar. Wa'dan alaina, janji di atas ke atas kami. Inna kunna fa'ilin, dan sesungguhnya kami akan lakukan perkara tersebut. Mana Allah dah janji dalam Al-Quran, kita akan dibangkitkan di padang mahsyar dalam keadaan begitu rupa kita. Hufatan uratan hurlan. Ala, ketahuilah. Wa inna awwala khalaiki yuksa yawmal qiyamati Ibrahim alaihi salam. Nabi kata ketahuilah. Jadi kan bila di padang mahsyar ni, semua kan dibangkit dalam keadaan telanjang bulat. Kecuali para nabi dan rasul. Li'anna ma'ashara ar-rusuli wal anbiya yuhsharu fi akfanihim. Para nabi dan rasul alaihi wassalatu wassalam terkecuali. Mereka Allah Ta'ala muliakan, dibangkitkan di padang mahsyar dengan kain kafan mereka. Mana dalam keadaan menutup aurat, ada pakai kain kafan. Selain pada nabi dan rasul, saya tuan-tuan semua togel belaka. Tuan-tuan tak payahlah nak wasiat, nanti kalau abah mati, kau bawa baju lebih-lebih sikit dalam kubur tu, ya, abah nak pakai. Tak payahlah. Baju terreput bang oi. Jadi anda pernah cerita hadis ni dulu, tapi hadis ni dia ada tambahan sikit lah. Sayyidatina Aisyah pernah bertanya ke Nabi, ayanzuru ba'duna ba'dan ya Rasulullah. Sayyidatina Aisyah kata, tapi tu malulah orang kiri kanan tengok kita. Ha, maka Nabi kata apa? Al-ahwalu ashad. Kegerunan, ketakutan di hari akhirat terlalu dahsyat, sampai tak ada masa dah kau nak tengok kanan, kiri, ke depan, ke belakang. Semua duk fikir diri sendiri, aku nak ke mana lepas pada ni, aku nak ke mana dah lepas pada ni. Ya, dekat mahsyar dah tak ada tuan-tuan, tak ada dah, tak ada nafsu, tak ada keinginan, tak ada grup WhatsApp, tak ada, tak ada, tak ada. Habis dah. Nafsi-nafsi, aku-aku, engkau-engkau. Tak ada apa dah. Tengok orang togil kat padang mahsyar tu, tak ada benda dah. Allah cabut habis dah nafsu ni. Okey. Jadi para nabi dan rasul alaihi wasallatu wasallam dibangkitkan dengan kain kafan mereka. Wa awwalu inna awwala khalaik yuksa. Dan dalam hadis disebut, orang yang mula-mula dipakaikan dengan pakaian ialah Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Nabi Ibrahim lah orang pertama dipakaikan pakaian di padang mahsyar. Kenapa? Dia kata, qila li'annahu awwalu man kasal fuqara'a wal masakin. Kenapa? Kerana Nabi Ibrahim ni, dialah orang pertama yang memakaikan pakaian kepada orang fakir miskin. Dialah orang yang mula-mula mendermakan pakaian kepada fakir miskin. Wa qila aidan li'annahu uhriqa thiyabuhu hina ulqiya fin-nar. Dan ada pendapat mengatakan, kenapa Nabi Ibrahim orang yang mula-mula dipakaikan pakaian di padang mahsyar? Dengan sebab dialah orang yang apabila dicampak dalam api di zaman Namrud, baju yang dipakaikan habis terbakar. Ya, kan Nabi Ibrahim masa masuk dalam api itu, terbakar baju dia. Tapi dia tidak terjejas. Ya, dia tidak terjejas. Ya, mana sihatlah Nabi Ibrahim, baju terbakar. Jadi dia kata dekat sini, ini disebut dalam kitab Mirqatul Mafatih Syarhu Mishkatil Masabih Babul Hashri, yang mensyarahkan tentang hadis ini. Setengah ulama kata, وَبَعْدُهُمْ فَسَّرُوا أَوَّلَ مَنْ كَسَى حُلَلًا مِنْ حُلَلِ الْجَنَّةِ وَهُوَ إِبْرَاهِيمُ. Dan ada ulama kata maksud dipakaikan pakaian di sini ialah orang yang mula-mula dipakaikan dengan pakaian syurga di padang mahsyar ialah Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Ala, ketahuilah. Wa innahu sayuja'u birijalin min ummati. Nabi kata lagi, nanti dekat padang mahsyar
akan dibawa datang beberapa orang lelaki di kalangan umatku. Fayukhaz bihim dhat ash-shimal. Lalu mereka diambil dan diletakkan di kalangan ahli neraka. Shimal mana geng-geng haluan kiri, belah kiri ni geng neraka belaka. Faqafa aqulu. Maka Nabi nampak orang-orang yang dibawa ke sebelah kiri yang akan dihubankan ke dalam neraka. Maka Nabi kata, ya Rab, ashabi. Nabi kata, ya Rab, ashabi. Nabi kata, ya Allah, itu kan sahabat-sahabatku, ya Allah. Okey, eh. Ada dua penafsiran di sini. Ashabi di sini, kalau ikut Al-Allamah yang mensyarahkan Riyadus Salihin Syekh Muhammad Ali As-Sabuni, dia kata ashabi dengan mana ummati, umat Nabi secara umum, bukan para sahabat Nabi di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada setengah riwayat Nabi sebut ya Rab usayhabi, bukan ashabi tapi dengan perkataan usayhabi. Beza, eh? Ashabi, usayhabi, tak sama. Ashabi dengan mana sahabat-sahabat yang ramai. Tapi dalam riwayat yang satu lagi Nabi sebut ya Rab usayhabi. Usayhabi dengan maksud beberapa orang sahabat, makna tak ramai. Beberapa orang yang hidup zaman Nabi akan dihubankan masuk dalam neraka. Tuan-tuan, eh, hadis ni menjadi hujah kuat bagi puak-puak Syiah yang sesat lagi menyesatkan. Mereka mengatakan para sahabat Nabi ahli neraka. Itu kena ingat. Ya, kita ni ahli sunnah wal jamaah ni berhati-hati. Geng-geng Syiah ni, dia akan cari je mana peluang untuk menggugat keyakinan kita terhadap ahli sunnah wal jamaah, khususnya para sahabat Nabi radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Ana dululah, lama dululah, zaman ana biasa bergaduh dengan geng-geng Syiah ni. Inilah antara dalil diorang yang diorang kata sahabat Nabi masuk neraka. Ni hadis muttafaqun alaih tu, Bukhari Muslim. Jadi geng-geng Syiah dia kata ni sahabat-sahabat Nabi dia masuk neraka. Ulama kata apa tuan-tuan? Dalam syarah ulama kata sahabat Nabi ni, takrif sahabat Nabi kan, man laqiyan nabiyya sallallahu alaihi wasallam mu'minan bihi wa mata 'alal Islam. Mereka yang sempat jumpa Nabi, tengok Nabi dan mati dalam keadaan Islam. Itu tafsiran yang aku kata yang memang confirm sahabat lah. Sebab dia beriman, tengok, beriman dan mati dalam keadaan Islam. Ada takrif yang lebih umum. Dia kata siapa yang sempat tengok Nabi walaupun tak beriman. Dia kira sahabat secara umum tapi tak beriman lah dia. Contoh macam Abdullah bin Ubay bin Salul munafik. Nak kata dia sahabat Nabi, dia bukan sahabat, dia munafik. Dia hidup zaman Nabi, ahli neraka. Geng-geng dia lah ni. Ni antara geng-geng dia lah. Mana geng-geng yang zahirnya beriman dengan Nabi SAW tapi masuk neraka. Dan antara ulama sebut lagi siapa dia? Musailimatul Kazzab. Musailimatul Kazzab, dia bersama rombongan daripada Bani Hanifah datang ke Madinah, bertemu Nabi SAW, beriman dengan Nabi. Dia antara orang beriman, Musailimah ni. On the way balik ke negeri dia, on the way tengah-tengah jalan, tiba-tiba dia murtad. Dia kata apa? Muhammad tu merupakan Nabi dan Rasul bagi orang Mekah dan Madinah, manakala aku, Musailimah, merupakan Nabi dan Rasul bagi kabilah aku, Bani Hanifah. Dia murtad macam tu. Inilah geng-geng ni lah yang dimaksudkan yang masuk neraka, bukan sahabat-sahabat Nabi yang radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in tu. Jadi puak-puak Syiah tuan-tuan, dia mengatakan inilah hadis yang mengatakan para sahabat Nabi masuk neraka. Na'udzubillah min zalik. Fa'akul, maka apa kata Nabi? Ya Rabbi, ya Allah, ashabi, itu kan sahabat-sahabatku. Jadi anda dah sebut tadi antara penafsiran yang lain kata ya Rabbi ashab dengan mana, itu kan umatku. Ada riwayat mengatakan usayhabi, beberapa segelintir di kalangan sahabatku, mana wazan tasghir. Fayuqal, lalu dikatakan kepada Nabi SAW,
innaka la tadri ma ahdathu ba'dak. Engkau tak tahu wahai Muhammad apa yang telah mereka lakukan setelah kewafatan kau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kau tak tahu wahai Muhammad, bila Nabi wafat berlakulah apa yang berlaku, adalah golongan-golongan yang murtad dan sebagainya. Kan pernah berlaku dalam hadis. Ana pernah cerita juga hadis ni. Satu hari Nabi SAW yang ada dekat di sekeliling Nabi dalam 5-6 orang sahabat. Antaranya Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Tiba-tiba Nabi kata apa? Di kalangan kamu nanti ada seorang lelaki yang akan masuk neraka, gusinya, gusi ke geraham ah? Gusi kat mana? Geraham kat mana? Lebih kurang lah. Ya, geraham ke gusi, yang penting gigi ni seperti besar, sebesarnya sebesar bukit Uhud dalam neraka Jahannam. Allahu Akbar. Maknanya besar. Orang tu memanglah besar. Dia punya gusi tu bang besar bukit Uhud. Subhanallah. Teruk. Memang kena teruk orang ni. Ni, 5-6 orang ni. Abu Hurairah kata bila Nabi sebut hadis tu, aku punya takut. Apa kata Abu Hurairah? Semenjak pada hari tu aku tak pernah tinggal Qiyamul Lail. Jadi Abu Hurairah akan bahagikan malam dia dengan 3 giliran. Mula-mula anak dia, anak dara dia akan Qiyamul Lail. Lepas tu ganti bini dia pula 1/3 lagi. Bini dia pula Qiyamul Lail. Lepas tu 1/3 akhir Abu Hurairah pula akan bangkit Qiyamul Lail. Begitulah kerana bimbang, takut-takut dia termasuk di kalangan orang yang dia punya gusi besar bukit Uhud dalam neraka Jahannam. Lalu Abu Hurairah tengok seorang demi seorang di kalangan 5-6 orang ni, lepas seorang-seorang mati, mati beriman, mati beriman, mati beriman, mati beriman, tinggal seorang. Yang seorang ni tuan-tuan, dia hidup sampai zaman Abu Bakar As-Siddiq. Maka Abu Bakar As-Siddiq arahkan dia supaya balik ke kampung dia. Dia ni sekampung dengan Musailimatul Kazzab. Abu Bakar As-Siddiq suruh apa? Suruh dia ni suruh Musailimah bertaubat kembali kepada Islam. Lalu Mamat ni tuan-tuan, dia balik kampung dia. Dia nak ajak Musailimatul Kazzab kembali kepada Islam. Sekali dia sampai kampung, dia tengok Musailimatul Kazzab ni pengikut dia ramai. 40,000 lebih pengikut ta'asub gila. Menyebabkan dia confused. Dia kata apa? Mustahil Musailimah ni tak betul. Pengikutnya ramai gila. 10,000. Mesti betul. Ambil kau. Padahal confirm salah. Ayah pin tu. Kaki kelentong, kaki kelepet. Yeah. Pembohong besar. Last tuan-tuan, dia murtad. Na'udzubillah min zalik. Dia murtad. Bila dia murtad tuan-tuan, join Musailimatul Kazzab, apa kata Abu Hurairah? Lega aku. Maknanya dia lah orangnya. Ha, maknanya dia lah orangnya, bukan Abu Hurairah. Okey. Jadi tuan-tuan semua, itu anak-anak sebut nak tentang dalam hadis ni cerita bila Nabi kata kenapa dia orang masuk neraka ya Allah? Kenapa dia orang masuk neraka? Allah kata, engkau tak tahu wahai Muhammad, bila engkau wafat, dia orang buat apa engkau tak tahu. Yang puak-puak Syiah bengong ni tuan-tuan, lama tak belasah Syiah ni. Dia tafsir salah hadis ni. Dia kata apa? Dia kata innaka la tadri ma ahdathu ba'dak. Wahai Muhammad, kau tak tahu dia orang buat apa lepas pada kau wafat. Apa dia? Para sahabat buat apa? Para sahabat bergaduh, berebut jawatan khilafah. Lepas tu dia orang tak bagi khilafah kepada Sayyidina Ali. Dia bagi dekat Sayyidina Abu Bakar. Dia menzalimi Sayyidatina Fatimah Az-Zahra. Dia rampas tanah. Macam-macam dia kata. Ha, itu puak-puak Syiah pula. Jadi dia kata kat sini, fa'akulu. Maka kata Nabi SAW, maka aku kata, kama qala al-abdu salihi. Sebagaimana berkatalah seorang hamba yang salih. Hamba yang salih ni ialah Nabi Isa SAW. Nabi Isa kata apa pada umat dia? Wa kuntu alaihim shahidan ma dumtu fihim. Nabi Isa pernah kata kepada pengikut dia, wa kuntu alaihim shahidan, aku ni menjadi saksi kepada kamu, perhatikan kamu
madum tu fihim, selagi mana aku berada di kalangan kamu. Kalau kau salah, aku tegur, aku cakap. Tapi bila Nabi Isa telah diangkat ke langit, tak tahu apa cerita. Entah kan Nabi Isa punya pengikut pun berpecah kepada tiga kumpulan. Kumpulan yang pertama mengatakan, kan bila Nabi Isa diangkat ke langit, kumpulan pertama kata apa? Isa diangkat ke langit. Oh, maknanya, ha, ni kumpulan pertama lah. Maknanya, selama ni yang duduk dengan kita ni bukan Isa, Allah rupanya. Baik kau, dia kata Allah. Allah rupanya menyamar jadi Isa. Oh, macam gitu. Adalah ada tukang ajar lah tu. Itu kumpulan pertama. Sesat. Sebab dia kata Nabi Isa tu Allah. Kumpulan yang kedua pula kata, Nabi Isa tu anak Allah. Kan, hasil perkahwinan dengan Maryam. La hawla wala quwwata illa billah. Dalam Al-Quran, tak ada satu surah pun ataupun ayat Al-Quran yang sebut nama perempuan secara terang-terangan kecuali nama Maryam seorang aje. Suratu Maryam. Kan, wa iz qalati apa Maryam kan? Ada nama Maryam, tak silap mana dalam 20 tempat dalam Al-Quran disebutkan nama Maryam. Ulama tafsir kata apa? Ini perumpamaanlah. Seorang raja agung yang hebat, dia jarang tunjuk, bukan jarang, ini nak kabur manusia ya. Mana kau kalau kau jaga kau punya bini, kau takkan tunjuk dekat orang. Kau akan jaga, mana rahsia lah. Siapa bini dia? Siapa bini dia? Tak tahu. Rahsia. Tapi bila disebutkan dalam Al-Quran sampai 20 kali, siap ada surah nama Maryam, itu bukan bini namanya. Haa, gitulah maknanya nak bagi. Orang kata nak tolak hujah puak-puak Kristian. Ya? Yeah? Tetapi Allah Ta'ala tetap tidak sabar dengan makhluknya. Jadi, kumpulan yang kedua kata, Isa itu anak Maryam. Hasil perkahwinan dengan Allah Ta'ala. Na'udzubillah min dzalik, hasya lillah. Berpecah. Manakala kumpulan yang ketiga mengatakan Isa merupakan Rasulullah, abduhu wa rasuluhu, hambanya dan pesuruh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi berpecah juga orang-orang kumpulan apa ni, pengikut Nabi Isa kepada tiga kumpulan. Dan perpecahan itu sebenarnya tuan-tuan berlaku dengan sebab usaha seorang Yahudi yang dia ni berdendam. Tuan-tuan tahu kan, diorang kan tak ngam antara Yahudi dengan Kristian. Yahudi dia ada kitab dia Taurat, Kristian ada kitab Injil. Bila Injil turun, automatik Taurat tak relevan. Jadi Yahudi bengang lah. Mana boleh Taurat tetap relevan? Orang Injil kata, mana boleh Injil lah relevan. Bila dia gaduh gitu, berperang Yahudi dengan Kristian. Sekarang Al-Quran turun. Bila Al-Quran turun, semua dah tak relevan. Injil, Taurat, Zabur, Syith Ibrahim, semua tak relevan. Tapi kita tetap beriman, semua tu kitab-kitab yang Allah Ta'ala turunkan. Dia panggil Kutubus Samawiyah, kitab-kitab daripada langit. Jadi tuan-tuan, bila geng-geng Yahudi ni berperang, dan dia cuba rosakkan Kristian daripada dalam, maka dia pun buat strategi macam mana nak rosakkan. Cerita tu panjang lah, tapi yang saya ingat ringkas ceritanya, ada seorang Yahudi ni, dia menyamar, dia jumpa apa nama rahib-rahib padri-padri Kristian, dan dia mengisytiharkan, dia bertaubat dengan taubatan nasuha. Maksudnya dia convert, dia masuk Kristian ataupun dia masuk agama Nabi Isa ataupun dia beriman dengan Injil. Dan dia ni tuan-tuan, bila dia dah tunjuk dia bertaubat, menyebabkan padri di gereja Kristian tu terima dia dan letak dalam gereja. Padahal Yahudi ni dia ada perancangan dia. Dia pun ada bilik khusus dia, bilik Tok Imam, Tok Bilal, Tok Siak, dia duduk dalam bilik tu. Dia tak keluar selama setahun, tak keluar. Anda tak tahu ada berak kencing makan kat mana, anda tak tahu. Bila dia keluar setahun kemudian, menyebabkan seluruh padri-padri jadi respect ke dia. Kan, dahsyatlah kau ni. Level apa kau ni? Kan, kita orang tak keluar time PKP je, kau setahun tak keluar. Lepas habis PKP pun tak keluar juga. Apa hal kau ni? Lalu apa kata Mamat yang menyamar ni, menyamar bertaubat ni,
Dia kata aku telah bertaubat dengan taubatan nasuha, bla 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 bla. Dan ketika aku bertaubat itulah Allah turunkan wahyu pada aku. Ha? Apa cerita? Ha, tak ada cerita lagi. Tak cerita, sabar. Kena bertahan lagi, lebih lama lagi. Jadi dalam tempoh tu tuan-tuan, dia mula tunjuk warak dia, warak dia, warak dia. Menyebabkan dalam padri-padri hebat ni ada 3 padri yang tertarik untuk menjadi anak murid kepada mamat Yahudi ni. Jadi mamat Yahudi ni kata apa? Wahai anak-anak muridku, bertiga yang paling disayang ni, konon-konon ni, dia kata, aku ada rahsia nak cakap kat korang. Ya, yeah, kau pegang rahsia ni betul-betul. Dan inilah pegangan aku yang sebenar. Inilah pegangan aku yang sebenar tentang Isa. Dan kau kena ingat, pegang betul-betul rahsia ni. Dan tiga-tiga ni tuan-tuan, dia bagi tahu maklumat yang berlainan. Dia panggil seorang masuk dalam bilik dia. Dia kata, setelah aku bertahun-tahun beribadat, maka Allah mewahyukan kepada aku bahawasanya sebenarnya Isa itulah Allah. Ha, dan kau pegang betul-betul benda ni. Ingat pesanan Tok Guru. Inilah, ini sebenar cerita. Jadi anak murid dah sayang kat Tok Guru, kata apalah, baik Tok Guru, baik Tok Guru, baik Tok Guru. Dia pula panggil yang kedua, masuk bilik dia. Dia kata apa? Untuk pengetahuan kau, sebenarnya Isa itu ialah anak Allah. Ha, dia kata yang kedua gitu pula. Dan yang ketiga, yang ketiga anak tak ingat dia kata apa. Tapi dia tetap tak mengatakan hamba Allah. Adalah dia kurna kat mana. Bila dia dah cakap tiga benda yang berlainan kepada tiga anak murid yang berlainan, dia panggil tiga-tiga orang ni berkumpul. Dan akhir dia kata apa? Wahai anak muridku, korang bertiga dah tahu apa yang aku pesan kan? Dia angguk lah, tiga-tiga ni angguk. Dia ingat maklumat tu sama. Angguk belaka. Ya kan, sama yang Tok Guru tu ajar. Padahal yang ni lain, yang ni lain, yang ni lain. Maka aku nak buktikan apa yang aku cakap benar. Dia pun ambil pisau, dia tikam diri dia. Kebenaran, aku cakap betul, aku tak tipu. Buktinya aku sanggup bunuh diri aku. Dia bunuh. Bila bunuh, anak murid senangis lah. Mana inilah ajaran sebenar. Bawalah ajaran ni. Habis berpecah lah. Jadi sampai sekarang, ya, itu orang Yahudi pernah buat tuan-tuan terhadap Kristian, rosaklah sampai sekarang. Okey, balik ke cerita kita ni. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bila tahu yang ada di kalangan sebahagian kecil umat Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk neraka, maka Nabi sedihlah. Maka Nabi kata, fa aqulu kama qala Abdul Saleh. Nabi kata, aku tak boleh nak kata apa kecuali aku boleh kata seperti kata Nabi Isa. Apa kata Nabi Isa? Wa kuntu alaihim shahidan ma dumtu fihim. Aku boleh menjadi saksi mana aku jaga kamu selagi mana aku ada. Bila aku dah wafat, aku dah tak ada, aku nak jaga macam mana? Fa yuqalu li. Maka dikatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam di padang mahsyar, innahum lam yazalu murtaddin ala aqabihim منذ فارقتهم. Kata suara tu dekat padang mahsyar, sesungguhnya mereka ni yang masuk neraka ni, elok je lepas pada kau wafat wahai Muhammad, diorang murtad belaka, murtad belaka. Maka puak-puak Syiah nak katakan tadi, pegang sungguh ni hadis ni Bukhari Muslim pun, jangan main-main, muttafaqun alaihi. Waktu Syiah ni bahaya, bahaya. Ya, harap-harap kerajaan baru Pakatan Nasional ni, ya, dengan Menteri Agama jaga sungguh, jaga sungguh bab akidah dekat negara kita. Jangan bertolak ansur dengan puak-puak ni. Jangan bertolak ansur. Kita tak tahu dia buat kerja senyap-senyap, buat kerja. Tahu-tahu, nah kan, tahu-tahu anak-anak kita kena. Jangan main-main, Syekh, benda ni. Orang buat kerja senyap. Jadi apa dalam hadis ni kata, innahum lam yazalu murtaddin ala aqabihim mundu faraktuhum. Mereka murtad wahai Muhammad semenjak engkau wafat. Maka puak-puak Syiah mengambil hadis ini sebagai dalil. Dia kata apa? Semua sahabat murtad kecuali berapa orang? 6 orang aja kan. Sayyidina Ali yang tak murtad, Sayyidina Ali, siapa lagi? Mus'ab bin Umair. Siapa lagi? Alah, lupa lah. Tak ingat. Adalah beberapa orang sahabat. Alah, kulihal tak betul lah tu.
yang memerangi golongan murtadin siapa dia? Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Kalaulah tidak kerana jasa Abu Bakar As-Siddiq, tak selamatnya agama ni. Okey, jadi hadis ni tuan-tuan nak khabar kepada kita supaya berpegang teguh dengan sunnah ataupun dengan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang seterusnya, An Abi Sa'id Abdullah bin Mughaffal radhiyallahu ta'ala anhu qala, nah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil khazfi wa qala innahu la yaqtulu sayda wa la yanka'u al'aduwa wa innahu yaqfa'u al'ayna wa yaksiru as-sin. Muttafaqun alaih. Daripada Abu Sa'id Abdullah bin Mughaffal radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegah daripada al-khazfi. Khaz dengan kha bukan qa. Kalau itu qazaf, qazaf ni tuduh orang berzina, tuduh orang homoseks tanpa ada empat orang saksi bukti. Ini dengan kha, khazaf. Khazaf dengan makna kita ambil batu, kita letak batu dekat jari kita, kita gini. Haa, gitu. Ya, ini kira macam mendera menyeksi binatang lah. Orang dulu-dulu adalah style dia. Dia ambil batu kerikil, dia letak kat jari dia, dia pergi kat binatang. Maa, dia buat macam tu. Binatang mana mati, terseksa lah. Kena mata buta, kena gigi boleh patah. Kalau kuat kan. Ni jentik ni, kalau jentik dengan jari pun dah sakit. Ni letak batu dekat jari, kling, macam elastik lebih kurang. Tapi elastik lagi kuat. Ni gitu aja. Maka Nabi larang, jangan buat macam tu. Kenapa? Nabi kata innahu la yaqtulu sayd. Dia tidak boleh membunuh pemburuan. Kalau kau nak berburu, kau buat macam tu, binatang mana mati? Tentang kau mencederakan dia. Berdosa kau mencederakan dia. Walayan ka'ul adu. Ay la yaqtuluhu. Tak boleh membunuh musuh. Kalau berperang pun buat macam tu, tak mati musuh. Wa innahu yaqfa'ul ain wa yaksiru sin. Tetapi dia boleh membutakan mata dan mematahkan gigi. Wa fi riwayatin anna qariban libni mughafalin khazaf fanahahu. Dalam setengah riwayat cerita, Ibnu Mughafal ini yang perawi hadis ni, dia ada seorang saudara mara dia lah. Dia main, dia buat gitu, dia buat. Dia cari binatang, dia pakai jari dia buat gitu. Lalu Ibnu Mughafal nahahu, tegah dia. Faqala inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha anil khazfi. Nabi tak bagi tau buat macam ni, tak boleh. Haram, jangan. Wa qala innaha la tasidu saydan. Benda kau buat ni kalau dengan binatang pemburuan tak mati binatang tu, menyeksa dia. Summa ada. Tak lama kemudian saudara dia tu buat lagi benda tu, mana ulang lagi benda yang dilarang tu. Buat lagi, orang kata jangan, buat lagi. Apa kata Ibnu Mughaffal? Faqala uhadithuka anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha anhu summa utta takhzif la ukalimuka abadan. Dia kata apa? Kan aku dah bagi tahu, Nabi larang kau buat benda tu, jangan buat. Nabi larang, kau buat lagi, aku takkan bercakap dengan kau selama-lamanya. Boycott terus, boycott. Ya, jadi hadis ni mengajar kepada kita berpegang sungguh dengan ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kalau orang tu degil tak dengar cakap, boycott dia. Macam ada pondan seko tu lah kan. La hawla wa la quwwata illa billah. Selamba. Tengok tak lalu je. Dah kau jantan. Masalahnya kau jantan. Tapi tak tahulah orang kita ni. Harap-harap dikenakan tindakan secepat mungkin. InsyaAllah. Amin. Itu masa dia pergi Mekah, orang kesian juga ke dia. Ada biarlah ke dia pergi Mekah. Dia pun nak pergi Mekah juga. Aduh, ini. La ilaha illallah. Aku tak tahu nak kata apa. Yang itu memang wajibul gunnah. Memang wajib kena boycott. Kena ambil tindakan. Kena bubuh dalam penjara. Biar dia berasa masuk penjara. Biar dia berasa sekali. Dia tak tahu nikmat dia udah penjara ni. Dia masuk penjara pun kau tahu. Silap gaya kau. Masak kau. Na'udzubillah min zalik. Jadi pihak berkuasa kena ambil tindakan. Jangan biar. Sebab bila kemungkaran itu secara terang-terangan kan. Yang pertama Nabi kata la'anallahu al-mutashabbihina minar rijal wal mutashabbihat minan nisa.
Allah melaknat orang lelaki menyerupai perempuan dan perempuan yang menyerupai lelaki. Dilaknat kau tahu tak benda tu? Bukan boleh main-main. Bila kita biar, kita ada kuasa tak ambil tindakan, dengan kita kena laknat sekali. Pihak Jabatan Agama, JAKIM, kena ambil. Tak cukup kau panggil, kau nasihat, dah berbuih-buih mulut orang cakap dah ke dia. Berbuih-buih mulut orang kata. Kena panggil dan kena ambil tindakan, kena kurung dia. Biar dia bertaubat dengan taubatan nasuh. Tak boleh dibiar macam tu. Wajib. Ni kadang-kadang yang peliknya, kadang-kadang kan ada seorang muslimat cerita kat ada. Yang pelik tu ustaz, ramai orang suka beli barang dia tu. Dia kata barang dia mujarab. Aku tak tahu benda mujarab menjadi benda wallahu alam kan. Yang membeli tu orang perempuan, orang perempuan cik yang beli-beli barang spondan ni. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Jadi kena, dia bukan sekadar boikot, bahkan wajib dikenakan tindakan. Sebab pihak yang berkuasa jangan biarkan fitnah ni. Dia biasa je, tak ada. Duduk-duduk je. Wa an Abis bin Rabi'ah qala ra'aytu Umar bin Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu yuqbalu al-hajara ya'ni al-aswada wa yaqulu inni a'lamu annaka hajarun la tanfa' wa la tadur walaula anni ra'aytu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuqabbiluka ma qabbaltuka muttafaqun alayhi. Daripada Abis bin Rabi'ah radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, aku melihat Umar Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu mengucup, mencium Al-Hajarul Aswad. Wa yaqul, masa Umar cium Hajarul Aswad tu, Umar kata apa? Ini a'lamu annaka hajarun la tanfa' wa la tadur, kata Umar. Aku tahu engkau ni batu tau. La tanfa' wa la tadur, engkau tak boleh memberi manfaat dan kau tak boleh memberi kemudaratan. Kau batu, semata-mata batu. Walaula anni ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuqabbiluka ma qabbaltuka. Apa kata Umar? Kalaulah tak kerana aku pernah melihat Nabi cium kau. Mana Nabi cium Hajarul Aswad? Sebab tu aku cium kau. Kalau Nabi tak cium, aku tak cium kau. Jadi kenapa Umar cium Al-Hajarul Aswad? Dengan sebab sunnah perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengucup Al-Hajarul Aswad. Jadi Hajarul Aswad ni batu biasalah. Batu tidak boleh beri manfaat, tak boleh beri kemudaratan. Ya, tapi yang confirm, dia merupakan batu yang Allah Taala turunkan daripada syurga. Kalau kita baca sejarah Al-Hajarul Aswad ni tuan-tuan, ketika Nabi Ibrahim alaihi salatu wasallam membina Kaabah dengan anaknya Nabi Ismail. Jadi ni cerita zaman dulu, beribu-ribu tahun yang lampau, mungkin 5,000 tahun, 6,000 tahun, wallahu a'lam. Setelah Nabi Ibrahim siap buat Kaabah ni, jadi dia nak buat tanda dekat mana tempat mula-mula tawaf, start tawaf tu kat mana. Jadi penjuru ni start tawaf. Jadi dikaitkan dekat Nabi Ismail, wahai Ismail, kau tolong carikan abah satu batu yang lain pada yang lain, yang lawa sikit lah orang kata, untuk abah letak dekat bucu ni sebagai tanda permulaan tawaf. Maka Nabi Ismail pun merayap dekat kawasan pergunungan Bukit Bukau, kawasan Mekah tu, nak cari batu yang lain pada yang lain. Ketika itulah turun Jibril alaihi salatu wasalam membawa batu Al-Hajarul Aswad ini. Asalnya terang benderang, mana warnanya cerah lah. Anak pun tak tahu macam mana, terang lah batu tu. Ketika diturunkan batu tu waktu siang, terpancar cahaya, batu syurga. Lalu diletakkan dekat penjuru Kaabah. Tapi dengan sebab ribuan tahun kan, yang cium tu pula dah macam-macam rupa orang, macam-macam dosa yang cium tu kan. Ada dosa rasuah, ada dosa perompak, penyamun, perogol, penzina, pondan, jadah, semuanya ada yang cium Hajarul Aswad. Mau tak hitam legam benda tu? Oh ya Allah kan. Itulah sampai sekarang. Okey, maka Umar Al-Khattab kata dia cium Al-Hajarul Aswad dengan sebab dia melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam mencium Al-Hajarul Aswad. Babun fi wujubil qiyadi li hukmillahi ta'ala wa ma yaqulahu man du'a ila dhalika wa umira bi ma'rufin aw nuhya an munkarin. Bab menyatakan wajib kita mengikut segala hukum hakam Allah Subhanahu wa taala. Wa ma yaquluhu,
wa ma yaquluhu dan apa yang perlu kamu katakan. Man du'iya ila zalika, bila kamu diajak kepada perkara tersebut, mana orang ajak kita berbuat baik, orang ajak kita ikut arahan Allah dan Rasul, kau kena kata apa? Wa umira bima'rufin, sama ada kau diarak diajak membuat baik ataupun kamu diajak untuk mencegah kemungkaran. Apa yang kita kena respon, macam mana kau kena buat? An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qal, lama nazalan ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, lillahi ma fis samawati wa fil ard, wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum bihi Allah. Ibn Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan ayat ini, ayat apa dia? Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard, wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum bihi Allah. Al-Baqarah ayat 284. Maksudnya apa? Bagi Allah, apa-apa yang di langit dan apa-apa yang di bumi. Wa in tubdu ma fi anfusikum, sekalipun engkau menunjukkan amalan yang kau buat, mana amalan kita buat secara zahir, aw tukhfuhu, ataupun amalan yang kau sembunyikan, makna dalam hati, niat dalam hati, yuhasibkum bihillahu, Allah akan kira belaka. Allah akan kira belaka. Mana apa? Ada dosa, ada pahala. Ada dosa, ada pahala. Kau buat secara zahir, dapat dosa kalau baik, dapat pahala kalau baik, dapat dosa kalau maksiat. Yang zahir, yang nampak secara zahir. Au tuhfuhu, atau yang kau sembunyikan dalam hati. Contoh, niat nak buat benda tak senonoh, niat nak buat maksiat, niat, itu pun dapat dosa juga. Ishtadda zalika al-ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, menyebabkan para sahabat tertekan. Fa atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka para sahabat bertemu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Summa baraku ala rukabi, lalu para sahabat ini duduk di atas lutut mereka, macam kita duduk tahiyat tu. Duduk antara dua sujud, duduk gitu di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqalu, kata para sahabat, ay Rasulullah, ay Rasulullah, ya Rasulullah, kulifna min al-a'mali ma nutiq, kami telah dibebankan dengan amalan yang kami mampu. Ada amalan yang kami mampu, seperti apa? As-salah, jihad, as-siyam, as-sadaqah, waqad unzilat alayka hadhihi al-ayah wa la nutiquha. Tetapi bila turun ayat ni, kami tak mampu. Sebab apa? Kena kira belaka. Zahir pun dikira, dalam pun dikira. Jadi tuan-tuan, ceritanya masih panjang lagi. InsyaAllah panjang umur murah rezeki, kita akan bertemu pada pertemuan akan datang, sambungan kitab hadis Riyadhus Salihin. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam bisawab. Aku li qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaihi. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr, innal insana lafi khusr, illa alladhina amanu wa amilu salihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam bisawab. Tertulis 9 nama Nabi dan pedang Al-Battar ini, dan mengikut ahli ilmu, pedang Al-Battar nanti yang akan digunakan oleh Nabi Isa AS untuk membunuh Dajjal. Hanya Al-Masih saja yang dapat membunuh Al-Masih. Konteks bahasa Melayu kita, apabila buku bertemu ruas.